Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini aku nak share dengan korang tentang teknik yang ketiga dalam ASB Financing, iaitu teknik hybrid. Okay. Dua video sebelum ni aku dah terangkan tentang teknik yang pertama, teknik compounding, dan yang kedua teknik rolling. Dan sekarang aku nak share dengan korang teknik yang ketiga, iaitu teknik hybrid. Untuk pengetahuan korang, teknik hybrid ni adalah gabungan antara teknik rolling dan teknik compounding. Teknik rolling dan teknik compounding. So, first of all, aku nak minta korang semua save aku punya detail dulu. Nombor telefon, Facebook aku boleh add and follow. Email untuk urusan anak rasmi dan YouTube channel aku korang boleh share dan subscribe. Okay. So, kita pergi ke teknik hybrid. Hybrid. Okay. Mulakan yang pertama, mulakan dengan teknik. Teknik hybrid ni biasa kita gunakan untuk buat lebih daripada dua sijil lah. Lebih daripada dua sijil. Kalau kita buat satu sijil je, satu sijil boleh jadi compounding, boleh jadi rolling. Kalau kita buat dua sijil, automatik teknik tu adalah teknik hybrid. Okay, yang pertama, kalau kita buat sijil, dua sijil ataupun lebih, sijil awal kita ataupun mula-mula kita akan start dengan teknik rolling dulu lah. Yang kedua, sijil yang seterusnya kita akan gunakan teknik compounding. Okay, macam mana benda ni boleh berlaku? Okay, kita buat kotak eh. Kotak ni apa, kotak timeline lah. Kotak timeline. Okay, ini kita buat T1 ni. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Tahun 5. Okay. Tahun 5. Tahun 5. Ini sijil 1, sijil 2, sijil 3, sijil 4. Okay, katakan Ahmad. Kita buat Ahmad eh. Ahmad nak buat ASBF 200,000, tapi tak mampu. Dia mampu buat ASBF 50,000 je. Boleh tak dia buat sehingga 200,000? Boleh tak? Berapa sijil yang diperlukan? Berapa sijil? Boleh jadi 4 sijil sebab dia nak cukupkan 200,000. So apa yang Ahmad kena buat untuk tahun pertama? Dia buka 50,000 dulu. Dia buka 50,000 sampailah dia boleh rolling. Sampailah dia boleh rolling. Maksudnya sampai dapat dividen lah. Lepas dapat dividen, dia keluarkan bayaran tahunan. Macam yang kat sebelah ni, dia keluarkan bayaran tahunan untuk bayar tahun depan, tahun 2, 3 dan keempat dan seterusnya. Sampailah habislah 35 tahun. Okey. Bila tahun kedua, dia buka sijil yang kedua pula. Dia buka sijil yang kedua sebanyak 50,000 juga. Dia bayar setahun. Dia bayar setahun. Dan yang tahun depan yang seterusnya, dia akan rolling. Rolling sampai tahun ke-35 juga. Bayar sampai habis. Sampai tahun ke-35 lah. Dia akan rolling, 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 rolling. Sama tak sijil satu? Dia akan rolling. Rolling, rolling, rolling. Okay, pada tahun ketiga, dia buka juga sijil 50,000. 50,000 pada tahun ketiga dia buat sijil 50,000. Dia bayar setahun sahaja. Habis sijil-sijil sebelum ni macam mana? Sijil-sijil untuk sijil yang kedua dan yang pertama ni, dia dah rolling tu tak? Dia rolling. Walaupun Ahmad dah buat 150,000, tapi komitmen dia hanya 50,000. Dan bila sijil yang ketiga ni pun dah rolling sampai 35 tahun, dia buka sijil yang keempat. Pada tahun 4, dia buka sijil yang keempat, 50,000. Dia bayar 50,000 sahaja. Dia bayar 50,000.
So macam mana dengan segi yang ketiga, kedua dan pertama ni? Segi yang tiga sebelum ni dia dah rolling. Oh, yang arrow merah ni dia dah rolling. Dia tak guna, dia tak perlukan coin dekat sini. So sekarang coin Ahmad hanya pada segi yang keempat, 50k. Okey. Faham tak macam tu? Faham tak? Sehingga 35 tahun. So walaupun Ahmad hanya mampu untuk buat 50k, tapi dengan cara teknik hybrid ini dia boleh buat sehingga 200k. Dan pada tahun yang kelima, pada tahun yang kelima, Ahmad tak perlu keluarkan apa-apa belanja. Dia hanya menggunakan teknik rolling seperti yang kat sebelah ni. Okay, dapat satu. So aku harap korang share dan subscribe aku punya video. Dan kalau ada apa-apa boleh hubungi aku di nombor yang seperti yang sebelum ni lah. Yang lain tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.